اللهم صل وسلم وبارك عليه. أن اليوم أمان لأهل السماء وأهل البيت أمان لأمتي، وإذلك ucapan junjungan kita dari besar Maulana Muhammad. Bintang-bintang di langit tanda pengaman ahli langit. Kalau cerah langit tandanya aman itu langit. Begitulah bumi tanda pengaman bumi, yaitu mereka lah mutiara berlian-berlian yang baginda Rasulullah. Siapa mereka? Mereka lah cucu baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi kalau orang mau selamat, mau aman, harus dikasih tahu sama Nabi. Apa? Nabi bilang, tanda pengaman ahli langit adalah bintang-bintang, dan tanda pengaman bumi adalah mereka cucu keturunan Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita bantah Rasulullah, berarti kita bantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh kita dengan ajaran yang dibawa oleh mereka cucu-cucu Nabi besar Maulana Muhammad, agar kita bisa disayang oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Salah satu contohnya kita mengikuti jalan yang Al-Hakim Abdullah bin Anwi yang ada, yang pada malam hari ini insya Allah nanti sedikit akan dibacakan manakibnya oleh Ustaz Mahdi. Siapa itu gerangan Al-Hakim Abdullah bin Anwi yang ada, yang mana kita mengetahui senusantara senusantara dan seluruh dunia mengetahui kita berarti menghadap kita Allah bagian kitabnya nasihat ini yang sering kita baca setiap malam minggu. Nasihat ini banyak lagi kita kita berada. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dengan mereka. Siapa agar Allah ada ini, nanti kita akan dengarkan kisahnya. Oleh karena itu, di majlis macam ini jangan kita berburuk sangka. Di majlis yang semacam ini kita berbaik sangka. Kita yakin yang hadir pada malam hari ini bukan hanya manusia, insya Allah para malaikat diturunkan oleh Allah, membawa rahmat, membawa berkah, membawa ridha, membawa kenikmatan-kenikmatan. Insya Allah kita yakin arwah jumudun mujamadan. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kita cinta kepada Abi Abdullah Adar, insya Allah rombongan-rombongannya Abi Abdullah Adar hadir pada malam hari ini. Rombongan beliau, para awliya semua yang ada di Zambar, kita yakin ahli Zambar insya Allah hadir semuanya. Berkahnya Abi Abdullah bin Ali.